kita perlukan bagian istanbul di dalam. Itu dalam sifat ibu firman yang kedua. Mustahil Allah kulemah. Mustahil Allah kulemah. Apa yang dimaksudkan Allah kulemah? Kalau kita ada kitab ini, kita buka buku surat 27. Maksud Allah lemah daripada menjadikan sesuatu mustahil atau mengatur akan sesuatu mustahil di dalam alam ini. Menjadikan sesuatu mengharapkan bantuan atau pertolongan daripada makhluknya seperti malaikat atau seumpamanya. Itu semua termasuk dalam arti kata Allah bersifat lemah. Dan itu semua menjadi mustahil terjadi pada diri Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita sudah faham sifat yang wajib bagi Allah. Kudrah. Sekarang kita nak fahamkan lawannya. Jadi lawan kudrah, kuasa, lawannya lemah. Jadi Allah terlemah, mustahil. Lemah macam mana? Ya, saya mengaku Allah tu yang jadikan alam. Semua dari Allah, betul. Tapi saat itu Allah tak boleh jadi. Itu ikat awak sudah ikat Allah. Tak boleh ada ikat yang menjadi. Kalau kita ikat Al-Anjuzul ni apa sajalah yang ditetapkan ini, Allah lemah daripada mengatur alam. Allah lemah daripada jadikan alam. Allah mengharapkan bantuan. Salah satu dari yang sebutkan tadi, kita dalam hati kita, kita tidak rasa susah hati, kita layan dia, ni apa, ekat ni, masalah, syirik. Sebab Allah menyamakan Allah dalam aku. Sifat yang ada pada Allah, tak boleh ada pada makhluk. Sifat yang ada pada makhluk, tak boleh ada pada aku. Jadi kita fahamkan keterangan ni. Allah sebagai nama Allah. Dan nama Allah tu mempunyai sifat ketuhanan. Kita mesti kenal apa sifat ketuhanan yang sedang kita belajar. Istinad dan iktifad. Kita sedang fahamkan yang mustahil dia, yang tak boleh ada padanya. Ini adalah sifat makhluk. Sebab bila kita kata tauhid, apa makna tauhid? Mengesahkan makhluk. Tauhid mengesahkan makhluk. Apa yang dimaksudkan mengesahkan Allah? Aku yang ada pada Allah, tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Apa yang ada pada yang lain dari Allah alam ini, tak boleh ada pada Allah. Ini bukan-bukan, bukan. Kalau fikir, awak dengar, sampai dewa, sampai dewa, tak apa, tapi tauhid itu perlu. Dalam hidupnya awak tak ada tauhid, sesat. Sesat. Tak kenal siapa yang nama Allah. Tu hancur tak kenal tu. Dia simpan Datuk. Datuk dia saya kata ke Allah lah kata dia. Buat alam. Tak ada panduan. Dalam hidup tak ada tauhid sesat. Nak mati kalau tak ada tauhid, tak mati dalam. Mati dalam syirik. Mati syirik aja. Bila innalazina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang mati syirik. Sebab Iblis akan datang dulu. Iblis akan datang dulu. Nanti saya nak tanya sikit dengan awak. Mungkin Iblis datang wangi ke, atau wangi bisik-bisik dalam telinga ke, atau dalam hati ke. Sekarang kita nak ikut ke tidak. Dia kata, dia tak cakap dia orang tu. Dia kata, dia kata, mengakulah aku ada kuasa. Aku ada kuasa melepaskan kau dari mati ke apa itulah. Jadi kita nak terima ke tidak? Tidaklah. Pasal jirin. Ada suara macam kita. Kita dah belajar tak ada suara. Masuk kat telinga pula. Jirin. Benda. Itu maksud yang kita minta. Saya dah cakap bulan ya Allah. Berilah aku ilmu yang benar. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendekatkan aku dengan tak. Itu kurnia dari Allah. Manusia tak boleh beri pada manusia. Kalau
manusia boleh beri pada manusia. Dalam para nabi yang cakap, para rasul, bapa Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh, boleh dapat ini. Yukti hikmat sama Yasha. Allah akan beri hikmat bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah akan beri daya, taufik, ini yang beri ilmu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah kata dalam ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu ya Muhammad tak boleh memberi petunjuk bagi siapa yang kamu kehendaki dan kamu sayang. Dan kata dia, tak pada ilmu yang bermanfaat. Jadi tauhid ini dalam hati ini datang. Kalau kita tak perhatikan, kita mengaku dalam masyarakat, dalam kubur tauhid tadi. Dalam hidup kawan tak ada tauhid kesalahan. Kemudian tauhid ni setiap detik mesti ada dalam hati. Tak boleh tak ada setiap detik. Tapi kalau semayang puasa, hati orang baca Quran, tak senantiasa tauhid senantiasa setiap. Tak boleh terlepas. Jadi dalam hidup kita tak ada tauhid, kita sesat. Nak mati, kita tak ada tauhid, kita aku, kita akui tunjukkan iblis syirik. Dalam kubur akan ditanya marah muka, siapa Tuhan? Dia kata saya tak tahu. Dia kata kamu tak tahu, kamu sengaja tak tahu. Kalau kamu nak tahu, boleh tahu. Kalau pun awak tak kenal alik pokok, alik patah kelapa ke misal kata lain. Kita dalam kelas ini, kata kata ada tak? Tempat orang raja bunyi. Tak ke kelas ajar Luki. Saya nak belajar Luki lah. Apa awak tak tahu sekali kodik? Tapi awak datang dengan faham. Dengan faham, InsyaAllah kita boleh jawab. Lebih banyak yang berkata bila balik kereta orang buka siapa Tuhanmu. Saya tak tahu. Balik kereta cabut. Balik kereta Tuhan saya tak tahu. Kau sengaja tak mahu tahu. Sebab selagi-lagi ni tegak. Aduh, yang melalui. Kalau dah tak ada, dah ada yang orang kata la ilaha illallah. Apa orang kata la ilaha illallah? Tak tahu apa orang kata. Saya kata dah tak ada semua. Dah tak ada kecil ada. La ilaha illallah maksudnya dia baca dia tu surat. Maksudnya dia tak dapat beri keterangan. Kalau dia tak dapat beri keterangan, dia faham tak apa, dia pun tak faham. Itu yang kita dah belajar. Kita harus sifat ketuhanan, sifat yang ada pada Allah. Kita tolak, tak ada pada yang lain. Tapi kalau tak belajar tauhid, dia agak sendiri aja. Ini sifat ini tak ada Tuhan ni, ada semua orang kafir pun tolak. Tak masuk satu pun yang disebab oleh orang kafir. Jadi dalam kubur perlu tauhid. Dah di masyarakat umumnya perlu lebih baca satu kitab dalam hati dan mengaji. Nanti dia kawan kafe iblis ke masuk neraka. Dia ada orang Islam, orang beriman. Orang Islam pula macam-macam orang, macam-macam fashion. Ada Islam danas, Islam pada manusia tikus, tapi dia tak tahu bermaksab dalam Islam. Dia kan mak bapak Islam, otoriti dia. Tapi otomatik semua ilmu dalam Islam ada di tahu. Pilih dan sikit. Saya tak mau belajar. Tapi orang yang tak nak belajar ni lah. Agak yang sujud. Mereka kata, hambaku, akulah Tuhan yang bernama Rahman. Sujud. Aku tak kemenangan banyak. Aku belajar. Dia kan di orang Islam, orang beriman tak cukup. Cukup makam tak tahu. Yang dikatakan malaikat cabut dalam kubur, bukan kamu tak tahu, kamu sebenarnya tak mahu tahu. Kan kita dah belajar, saya tahu awak bila belajar tauhid tu, itu tak tahu nak cakap lagi. Nak kata tak faham, cakap Melayu. Nak kata faham, tengok cerita kemah lepas. Saya tak boleh soal awak. Saya tahu dalam tauhid ada pasal nenek moyang.
Awak pun tak boleh soal saya. Kalau tak boleh, nak tanya lah, nak tanya. Kalau ni, bijak nak korang ni, awak buka aja tanya. Setiap di situ orang besar, orang tu ni, dia setiap mak dia tak dapat, semua buka. Bakal tak tahu ni, tak sempurna. Tapi, awak dapat ilmu yang bermanfaat. Apa dia? Dalam kitab tu menerangkan, kita di situ punya besar, semua sujud. Kita nak sujud. Tak sujud. Ini bukan dunia tau, di dalam akhirat tau. Dijawab. Tak sujud ke tidak? Tidak. Tak sujud. Itu yang kita belajar, itu kita manfaatkan. Allah tidak dari sesuatu. Tidak seumpama sesuatu. Tak ada gerak, tak ada diam. Dia berkata-kata, tak ada burung, tak ada suara. Dan kita dah belajar. Dah faham? Cuma tauhid ni, sifat Allah ni, kita tolak dia apa yang tak layak pada dia. Untuk kita nak kenal, macam kenal benda, tak boleh. Allah bagi benda, tidak dari sesuatu, tolak pun. Walaupun di masyarakat. Dan ingat, oh, dan pada masyarakat, dalam diri lagi, Allah menyumpa dan kenalkan kepada kita, dia tidak dia. Allah tak boleh menyumpa, tak boleh disumpa. Tak boleh. Jangan sekali-kali kita teringat ketika akhirat, okeylah kita sujud betul besar. Berpasal bagi Allah, Allah kebar tak, kebar tak bila. Oh, terlalu besar tak. Berjirik, ambil uang. Tiap-tiap benda berjirik ambil uang, dia maklum. Dia alam, dia terjadi. Jadi ini ujian. Jadi, bukan dunia sahaja kita pegang pelajaran ni sampai nak besok dia. Terpegang, jangan lepas. Sampai kita berjaya masuk syurga. Bila masuk syurga, katakan paling nikmat lah. Hari syurga ni melihat Allah. Paling nikmat.